السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الحمد لله الحمد لله الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا وهو العزيز الغفور اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اما بعد Peserta didikku yang senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidup di dunia ini tidaklah selamanya. Akan datang masanya kita berpisah dengan dunia beserta isinya. Perpisahan itu terjadi saat kematian menjemput kita. Kematian adalah pintu, dan setiap manusia akan memasuki pintu itu tanpa ada seorang pun yang dapat menghindar darinya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa akan merasakan mati. Seberani apapun dia, sekuat apapun dia, sesakti apapun dia, kaya raya, aset di mana-mana, berkuasa, jabatannya luar biasa, hebat sekali dia. Dunia seolah-olah menjadi miliknya. Tetapi kalau sudah sampai pada masanya, dia pun juga pasti akan mati. Aynama takunu, di mana saja kamu berada, yudrikumul maut, kematian akan mendapatkan kamu. Walau kuntum fi burujim musayyadah kendati pun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Dua ayat di atas menjelaskan bahwa setiap yang bernyawa pasti akan mati sekalipun berada di tempat yang sangat kokoh. Peserta didik yang dirahmati oleh Allah. Kematian datang tidak pernah pilih-pilih. Iza ja ah ajaluhum ketika ajal mereka telah tiba layas la, yastakhiruna atau wa la maka tidak ada satu kekuatan pun yang dapat memperlambat atau mempercepat kematian itu Adakalanya kematian itu menjemput saat masih bayi kanak-kanak remaja dewasa, Bahkan orang yang sudah tua renta, syarat mati tidak harus tua. Banyak kita melihat masih kecil, sudah mati. Mati tidak harus sakit, malah banyak orang mati pada waktu sehat. Kadang ia menjemputnya saat manusia sedang tidur, sedang terjaga, sedang sedih, sedang bahagia, sedang sendiri. Atau sedang bersama-sama, kematian datang tak pernah ada yang tahu. Oleh karena itu, maka mengingat mati harus sering dilakukan agar manusia menyadari bahwa dirinya tidaklah akan hidup kekal. Tentu saja, di samping kita mengingat mati, kita juga harus mempersiapkan bekal untuk menghadapi hidup setelah mati, yaitu segera bertaubat dan memperbanyak amal soleh. Alladhi khalaqal mauta wal hayata. Dialah Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan. Liyabakluwakum ayyukum ahsanu amala. Karena ia ingin menguji siapa di antara kalian yang paling banyak amalnya. Oleh karena itu, marilah perbanyak amal soleh kita. Peserta didik yang berbahagia Dalam hidup ini Umat Islam memiliki kewajiban sebagai fardu kifayah Terhadap saudara-saudara kita Yang telah meninggal dunia terlebih dahulu Ada empat fardu kifayah Yang harus kita lakukan terhadap jenazah Yang pertama memandikannya yang kedua, mengafaninya. Yang ketiga Menyolatinya Dan yang keempat Memakamkannya Pada tayangan video ini Akan kita bahas Tentang memandikan Mengafani Mensolati Dan memakamkan jenazah Yang pertama Memandikan jenazah Berikut tata cara memandikan jenazah A di tempat tertutup agar yang melihat hanya orang-orang yang memandikan dan yang mengurusnya saja. B. Mayat diletakkan di tempat yang tinggi seperti dipan. C. Dipakaikan kain basahan seperti sarung agar auratnya tidak terbuka. D. Mayat didudukkan atau disandarkan pada sesuatu Lantas disapu perutnya sambil ditekan pelan-pelan agar semua kotorannya keluar. Setelah itu dibersihkan dengan tangan kiri dan yang memandikannya dianjurkan mengenakan sarung tangan. E Setelah itu hendaklah mengganti sarung tangan untuk membersihkan mulut dari gigi si mayat. F. Membersihkan semua kotoran dan najis. G. Mewudukkan. Setelah itu, membasuh seluruh badannya. H. Disunnahkan membasuh tiga sampai lima kali. Yang kedua, mengafani jenazah. Setelah selesai dimandikan, jenazah selanjutnya dikafani. Kain kafan paling tidak satu lapis, sebaiknya tiga lapis bagi mayat laki-laki, dan lima lapis bagi mayat perempuan. Setiap satu lapis diantaranya merupakan kain basahan. Lalu bagaimana cara membungkusnya? Cara membungkusnya adalah hamparkan kain kafan helai demi helai dengan menaburkan kapur barus pada tiap lapisnya, kemudian si mayat diletakkan di atasnya. Kedua tangannya dilipat di atas dada, dengan tangan kanan di atas tangan kiri. Mengafaninya pun tidak boleh asal-asalan. Apabila kalian mengafani mayat saudara kalian, kafanilah sebaik-baiknya. Hadis. Riwayat Muslim yang ketiga: menyolati jenazah. Secara teknis, tata cara sholat jenazah berbeda dari tata cara sholat pada umumnya. Lantaran tak menggunakan gerakan ruku', yang tidal dan sujud, rukun-rukun yang harus dilaksanakan dalam sholat jenazah, antara lain niat empat kali takbir, berdiri bagi orang yang mampu, membaca surat Al-Fatihah, membaca salawat atas Nabi Muhammad SAW Alaihi Wasallam sesudah takbir yang kedua, doa untuk si jenazah sesudah takbir yang ketiga, dan salam. Berikut tata cara salat jenazah secara berurutan yang dikutip dari Fasolatan Karya Syekh Asnawi Kudus, salah satu pendiri Nahdlatul Ulama. Pertama, niat. Niat wajib digetarkan dalam hati. Apabila dilafalkan secara lisan, akan berbunyi, untuk jenazah laki-laki, usalli ala hadzal mayyiti Arba'a takbiratin fardal kifayati lillahi ta'ala. Untuk jenazah perempuan, usalli 'ala hadhil mayyitati arba'a takbiratin fardhol kifayati lillahi ta'ala. Kedua, takbir dan dilanjutkan dengan membaca surat Al-Fatihah ketiga takbir lagi dan diteruskan dengan membaca salawat Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Akan lebih bagus bila disambung kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد keempat usai membaca صلوات تكبير lagi dan membaca doa untuk jenazah yang sedang disolati. Untuk jenazah laki-laki, Allahumma ufir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Untuk jenazah perempuan, Allahumma ufir laha warhamha wa'afiha wa'afu anha. Kelima, takbir yang keempat kalinya lalu membaca untuk jenazah laki-laki Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu untuk jenazah perempuan Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha keenam mengucapkan salam secara sempurna Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang keempat, mengubur jenazah. Menguburkan jenazah tentunya tidak asal dimasukkan dan ditimbun tanah begitu saja. Ada aturan-aturan tertentu yang digariskan oleh Islam di dalam pelaksanaan penguburan ini. Ada perlakuan yang mesti dilakukan ada doa-doa yang mesti diucapkan. Aturan-aturan Islam: perihal penguburan ini menunjukkan bahwa Islam sangat memuliakan umat manusia. Tidak hanya ketika masa hidupnya saja, saat telah meninggal pun jenazah manusia mesti diperlakukan dengan baik. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bani Adam dan sungguh telah kami muliakan anak keturunan Adam. Quran surat Al-Isra ayat 70. Adapun tata cara mengubur jenazah sebagaimana berikut. Kewajiban minimal dalam mengubur jenazah adalah dengan mengubur jenazah pada satu lubang yang dapat mencegah tersebarnya bau. Dan dari mangsa binatang buas serta dengan menghadapkannya ke arah kiblat, sedangkan untuk lebih sempurnanya mengubur jenazah dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut: satu, jenazah dikubur dalam sebuah lubang dengan kedalaman setinggi orang berdiri dengan tangan melambai ke atas dan dengan lebar seukuran satu zirak lebih satu jengkal. Berdasarkan sebuah hadis riwayat Imam Turmudi berkenaan dengan para sahabat yang terbunuh pada waktu perang Uhud. Beliau bersabda, Ihfiru, galilah liang kubur, wa ausi'u luaskan, wa sinu dan baguskan. Yang kedua, Wajib memiringkan jenazah ke sebelah kanan dan menghadapkannya ke arah kiblat. Sekiranya jenazah tidak dihadapkan ke arah kiblat dan telah diuruk tanah, maka liang kubur wajib digali kembali dan menghadapkan jenazahnya ke arah kiblat bila diperkirakan belum berubah. Disunnahkan untuk menempelkan pipi jenazah ke bumi ketiga bila tanahnya keras disunnahkan liang kubur berupa liang lahat yang dimaksud liang lahat di sini adalah lubang yang dibuat di dinding kubur sebelah kiblat seukuran yang cukup untuk menaruh jenazah jenazah diletakkan di lubang tersebut kemudian ditutup dengan menggunakan batu pipih agar tanahnya tidak runtuh mengenai jenazah. Namun bila tanahnya gembur, maka disunnahkan dibuat semacam belahan di bagian paling bawah liang kubur seukuran yang dapat menampung jenazah di mana di kedua tepinya dibuat struktur batu bata atau semisalnya. Jenazah diletakkan di belahan liang kubur tersebut, kemudian bagian atasnya ditutup dengan batu pipih lalu diuruk dengan tanah. Bisa saya gambarkan, belahan ini bisa jadi semacam parit yang membelah bagian dasar liang kubur. Di parit inilah jenazah diletakkan. Adapun batu pipih untuk penutup sebagaimana disebut di atas, di Indonesia barangkali lebih sering menggunakan papan kayu. Sebagai penutup jenazah agar tidak terkena reruntuhan tanah, keempat, setelah jenazah diletakkan secara pelan di dasar kubur, disunahkan pula untuk melepas tali ikatannya. Dimulai dari kepala, akan lebih baik bila orang yang meletakkan dan meluruskan jenazah di liang kubur adalah orang laki-laki yang paling dekat dan menyayangi si mayit pada saat hidupnya. Pada saat meletakkannya di liang lahat, disunahkan membaca Bismillahirrahmanirrahim. wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Peserta didik yang dirahmati oleh Allah. Demikianlah video pembelajaran mengenai pengurusan jenazah. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan semoga Allah memberikan hidayahnya kepada kita semua agar kita dapat patuh dan taat terhadap seluruh syariat yang telah Allah tetapkan. Allah memberikan tuntunan agar kita memuliakan seluruh umat manusia. Semoga Allah tidak mewafatkan kita kecuali dalam keadaan membawa iman dan Islam. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Akhirnya, Wallahul muwafiq ila aqwamit tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.